Dari awalnya masa kebodohan di sana, dia mengajarkan mereka untuk mengaji, mengajarkan untuk belajar membaca dan menulis. Dan dia itu ingin membuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar memiliki hak yang sama. Itulah sangat luar biasa bagi saya tentang film ini. Masih. Ini pendapat habis nonton film ini nih. Baper enggak? Baper. Gua di sini kayak perjuangan kayak amat dalam banget untuk memperjuangkan hak supaya sama gitu ya, apalagi di zaman dulu perempuan itu kan cuman katanya cuman masalah dapur sumur kasur aja, tapi sebenarnya menuntut ilmu itu juga menuntut ilmu dan beramal soleh itu nggak pandang cewek atau perempuan. Jadi film ini bagus banget untuk memotivasi kita kalau perempuan untuk berdiri. Allahu Akbar.
teman-teman. Kita udah ketemu sama Nasya Asia. Assalamualaikum. Oke, ini gimana nih ya? Kesan-kesannya nih setelah nonton film. Panjang bang, lumayan ya. Film itu memotivasi biar cepat nikah. Udah, itu aja. Memotivasi seseorang untuk menikah itu artinya memotivasi pria untuk cepat menikah. Apa? Apa? Menurut saya film tadi menginspirasi anak muda untuk cepat menikah, itu saja. Sama aja. Kayak aku berpikir gitu lah. Oke, sudah. Terus luar biasa, menginspirasi banget untuk kaum wanita. Pokoknya semoga nanti kader-kader Muhammadiyah bisa mengikuti sikap teladan beliau. Pokoknya untuk Muhammadiyah selalu jaya, jaya dan jaya terus. Kasih. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmulah nasib bangsa. Mari beramal dan berdoa, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Oh,
untuk kita semua, bahwasanya kita berada dalam gerakan ini adalah untuk dakwah. Jadi semangat, tetap berfastabiqul khairat. Nun, walaupun ya mas turun, sampai itu warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog yang lain. Pawan calon imam yang baik seperti Kiai Dahlan.